di dulu udah mikir tuh. Jan mod baru lagi nih guys ya. Dan tentunya mod ini dari Ananda Antika ya. Bukan, bukan bis yang ini ya, bukan bis yang ini. Ini tuh JBHD STK ya. Kali ini aku mau nge-review salah satu mod uh, dan mode ini untuk game Euro Truck Simulator dua. Hmm, penasaran seperti apa modnya dan pastinya mode ini, buuh, cakep banget. Dalam satu file ada tiga mod sekaligus. Wah, langsung saja kita beli. Nah, pertama-tama kita cek dulu ya untuk uh, apa namanya modnya. Kita lihat di truck dealer dan di ini, eh di ini lagi. Di sini kita langsung ke akses Mode Manager ya dan ini 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 ini, ini ya Van Hull Adi Putro ya uh atau Adi Putro Van Hull, uh, keren keren ya keren banget lah. Kenapa nggak keren? Ya emang ini modnya itu keren ya dan mod ini tuh mod jadul ya mod bus jadul dan uh, ini juga sebenarnya mod ini udah ada di waktu ETS satu poin eh iya di ETS di versi 1.28 kalau nggak salah ya ya benar 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 dan uh, sekarang sudah di rework lagi sama Ananda Andika ah langsung saja kita beli ya kalau ini nih ini GMM banteng dan ini Neoplan dan kalau kalian tahu ya dalam uh, file mod ini ada beri berisi tiga tiga bus sekaligus ya bus jadulan nih ada Neoplan Kemudian Banteng dan hole Dan kali ini aku mau coba hole Oke langsung saja kita beli ya teman-teman. Purkes dan ini kita pasang di daerah Ciawi saja ya. dan sekarang kita lihat untuk modnya mana 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 nah, panhul 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 panhul. Nah ini, ini drive it aja. Oke sekarang kita sudah ada di bengkel untuk mereparasi bisnya ini ya men 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 ya men. Wow mantap men. Biasanya men aku lihat itu di uh, truk ya dan sekarang ini di bus dan aku juga sebenarnya baru tahu nih ternyata dari main juga ada busnya ya hmm. eh tunggu 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 kalian sudah subscribe belum hmm, kalau belum subscribe dulu lah subscribe channel youtube-nya Supir Abra karena di sini aku akan mengupdate dan tentunya bakal membagikan beberapa mod free atau mod gratis yang pastinya kece-kece terus uh, mod yang keren-keren pastinya oke langsung saja kita lihat ada apa saja di dalamnya, oke, okay, untuk di kabinnya, ya, kabinnya ada satu, ya, kabin Van Hul. Kemudian uh, di sasis, sasisnya juga satu, yaitu sasis Van Hul. Kemudian untuk engine, ada satu, yaitu 310 HP. Satu-satu hmm, semua, ya, biar nggak terlalu bingung juga kalian milihnya, ya. Kemudian uh, di sini transmisinya ada enam kecepatan. Oke okay, kemudian di sini ada interiornya seperti ini ya kurang lebih seperti ini untuk kabin interiornya kabin interior uh oh, mantap ya kemudian di sini untuk livery hmm, untuk liverynya di sini ada dua ya dan tentunya masih banyak dan bisa ditambahkan livery-livery yang lain. di sini ada keramat jati ya. Oke, yang ini. Kemudian di sini ada OBL. Nah, ini yang tadi aku pakai ya OBL. Ini pas aku pakai pas tester ya. Kemudian di ACC-nya banyak juga nih. Oke, untuk ACC-nya di depan di sini ada slot bumper ya di sini. Nah dan di sini juga ternyata bisa ditambahkan telolet ya teman-teman. Di sini slotnya sudah ditambahkan. Kalian coba aja nyari. Mode mod uh, telolet atau mod ACC yang ada teloletnya tapi yang free coba masukkan ke sini barangkali bisa ya dan di sini ada slot untuk seperti lampu-lampu kecil ya lampu-lampu kecil seperti ini nah keren 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 kemudian untuk ini di grill ya grillnya juga di sini uh banyak ya di sini juga bisa dipasangkan telolet juga nih uh no 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 no, 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 no. banyak ya nah nih contoh ya kita pakai ini nih, telolet yang ini nih yang eh, apa namanya final countdown oke okay. nah ini di sini bisa ditambahkan beberapa lampu kecil juga nah kemudian untuk di slot Alfa di slot Alfanya ini ada satu ya ada tiga ya di sini bisa kalian edit lagi bisa tambahkan lagi dua slot untuk eh, slot Alfanya dan di sini ada satu yang dipasangkan ya kemudian untuk apa lagi ya Oke, di sini ada sunscreen ya. Kemudian di sini juga ada spion ya. Ada spion uh, Vanhull 2 dan ini spion Vanhull 1. Aku sih lebih lebih apa ya? Lebih enak pakai spion yang ini nih. Ya. Kalau yang ini kayaknya kekecilan ke ya. <tapi, Tapi bagus lah <tapi> Bagus ya, keren. Kemudian di sini uh, ada gorden. Buh, gorden. Ah, ini gordennya ada gorden depan sama gorden samping. Kemudian di sini ada gorden samping saja. Lalu di sini ada TV ya bisa ditambahkan juga TV. Nah TV, no. ada TV-nya juga. Oke. Okay. Lalu di atas sini ada isian paket. Oke. Okay. Mantap, mantap, mantap. Lalu di sini adjust ya sitnya sudah dipasangkan ya otomatis ada. Kemudian di sini juga bisa uh, apa nih? Ini kepet. Kepetnya ada dua ya. Ada kepet 1 dan kepet 2. Kemudian, uh, apa lagi ya? Di sini asap. Oh, Oke, okay. ternyata bisa ditambahkan kebul cuminya, guys. Nuh. No. Mantap. Mantap nggak, nih? Mode free, ada asap-asapnya kayak gini. Gila, emang, ya? Ini ananda Andika, ini kan keren banget, ya? Ini <tut> bar 1 dan tut bar 2, ya? Nah, keren, 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 keren. Keren, keren, loh, guys. Dan di atasnya sini, di sini ada spoiler. Oke okay, mantap. Nah ini untuk interior setirnya cuma satu ya. Kemudian di sini kita bisa menap. Oke okay. ada barang juga ya di sini ada barang-barang. Sini ada apa dan ini ada slot apa nih? Aksesoris slot ya. Ini biasanya bisa ditambahkan dengan uh, apa ya? ACC dari Muhammad eh Muhammad ya Muhammad Alvin ya. Dari ACC Alvin atau ACC Azari kayaknya bisa nih ditambahkan di sini. Kayaknya bisa sih. Aku belum nyoba. Nanti tak coba aja lah. Ah dan di sini TV-nya, boys. <laughs> kayaknya bisa dipasang strobo juga ya di sini. Hmm, Oke-oke-oke. Okay, okay, okay. Keren, keren, keren. Mantap, 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 mantap lah. Oke, kita confirm langsung ya. Kita lihat ya. Oke, ini dia untuk penampakannya, guys. Oh. Uh, mantap, guys. Keren gak nih? Hah. Huh. Oke, okay, itu tadi ya. Eh, uh, apa namanya? Sedikit review ya, sedikit review dari channel YouTube Supir Abdrag, uh, yaitu Mod Adi Putra, Adi Putro ya. Eh, hey, benar Adi Putra kan? Uh, mode mod fun hole ya dan tentunya mod ini statusnya free atau gratis dan bisa berjalan di ETS 2 di versi 1.43 ke atas dan pastinya kalian nggak <laughs> bisa menggunakan mod ini untuk di atas versi di bawahnya ya jadi kalau kalian mau menggunakan mod ini ya upgrade lah versi ETS kalian oke okay? <laughs> dan oh ya yeah, jangan menjual kembali mod ini karena mod ini gratis ya gratis nggak dijual ya oke okay, dan satu file mod ini berisikan 3 mod sekaligus yaitu berisikan uh, bus panhul ini kemudian ada AGM Banteng dan juga ada Neoplan ya dan pastinya itu semua busnya enak banget pokoknya hasil editan dari Ananda andika keren banget apalagi di suspensinya Hah, kalian rasakan sendiri aja dah. Udah upgrade versi RTS kalian dan rasakan nikmatnya, enaknya mod bus ini. Oke, okay, terima kasih. Jangan lupa subrek ya dan saksikan live streamingku di TikTok ya setiap hari pastinya. Dan terima kasih. Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Oh iya. link downloadnya ada di deskripsi ya guys.